Halo guys, welcome back to my channel guys ya. Nah, di video kali ini cara kita untuk screenshot di HP Xiaomi 4X ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada dua cara ya untuk screenshot biar lebih mudah. Di sini kalian bisa menggunakan tiga jari. Jadi seperti ini ya, saya contohkan. Nah, kita tekan bersamaan, geser ke bawah. Ya, sekarang sudah berhasil terscreenshot ya. Jadi untuk cara aktifkan screenshot tiga jari seperti ini ya teman-teman ya. Kalian buka pengaturan. Nah, kalian buka pengaturan, kemudian di sini kalian pergi ke bagian setelan tambahan. Setelah itu pilih yang ini ya, pintasan tombol dan gerakan. Kemudian di sini kita cari yang ambil screenshot. Kemudian kalian aktifkan, geser ke bawah dengan tiga jari. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk cara yang kedua, kalian juga bisa lebih simpel ya, tanpa menekan tiga jari. Di sini kalian pilih ini ya, seperti ini. Nah, di sini ada juga fitur screenshot. Di sini kalian bisa screenshot. Nah, itu juga bisa. Jadi, di sini ada dua cara yang sangat mudah yang kalian bisa lakukan ya. Oke, semoga cara ini bermanfaat buat teman semua dan buat teman-teman yang ada pertanyaan, komentar saja di bawah ya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.